Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Vlog Dinaraska. Oke cuy, kali ini posisinya kita review salah satu tempat untuk para pejabat ketika datang di Lumpur Lapindo. Biasanya itu akan datang di sini. Jadi kita coba tengok ada hal baru. Kalau versi yang tahun kemarin itu nggak seperti ini. Kayaknya ada yang barusan datang di sekitaran sini. Kita coba putar kameranya cuy. Nah, kalau dari bagian ini masih sama ya. Jadi kalau dari tiang pancangnya itu dia masih sama, dan kalau dari tiang ininya masih sama, dia tinggal dicat. Jadi kalau daripada panas, biasanya di sini para pejabat atau dinas pemerintahan yang datang buat kunjungan Lumpur Lapindo bisa datang ke sini. Nah, ini jadi posisinya tidak dicat ya, masih sama ya. Dan ada yang baru. Kalau dulu di sana tuh jalan cuy. Sekarang sudah di portal. Jadi bayar parkir dulu di sebelah sana. Nanti masuknya sebelah sini. Jadi masuknya sebelah sana. Nah, ini kalau di situ di portal cuy. Nggak bisa masuk. Nah, ini. Ada banyak yang datang. Nggak tahu ini siapa. Oke. Jadi ini adalah situasi terkininya. Nah ini ya. Jadi bagian belakang. Wah, ada CCTV-nya cuy. Ini bagian belakang, jadi ini bangunannya baru ya cuy. Jadi kita coba lihat keterangannya. Ada apa yang bisa dibaca? Oke, ini ada tulisannya. Pengaliran lumpur ke Kali Porong. September 2022. Oh, waktu pelaksanaan 121, tanggal selesainya kemarin 31 Desember 2022. Oke, kita jalan dari ini ya, ke kanannya ini. Jadi bangunan baru buat kalian para dinas terkait yang mau kunjungan ke Lumpur Lapindo. Nah ini. Bangunan baru sih. Kunci dong. Ada toilet sih. Toiletnya. Saya kebelet tipis. Oh, bukan. Oh, saya kira toilet. Saya kebelet tipis soalnya. Oh, itu mungkin toilet sih. Soalnya tadi ada air. Ini buat listriknya sebelah sini. Ini kunci. Kunci apa yang nyala? Nyala. Kebelet tipis gue. Saya di. Nah ini di gedung terbarunya seperti ini. Nanti Lumpur Lapindo sebelah sana. Dan ini tadi sudah nyala ya, ada sini, ada sini semua, tapi sama pipi sebelah mana. Jadi ini bangunan baru ya, dan anggarannya buat teman-teman dinas terkait untuk datang ke sini. Dan di sana ada yang ini, ada yang emang di sini buat ini ya, apa namanya, bisa untuk salah satu alternatif buat pre-wedding. Bisa digunakan buat pre-wedding cuy. Kita coba tengok. Itu bisa jadi pre-wedding untuk teman-teman bisa buat pre-wedding. Oke. Jadi kurang lebih informasinya buat teman-teman terkait Lumpur Lapindo untuk tempat di mana pemerintah atau dinas terkait yang mau kunjungan terkait Lumpur Lapindo. Kurang lebih update-nya ada sesuatu yang baru, dan semoga informasi bermanfaat kunjungan untuk datang ke Lumpur Lapindo, baik untuk wisata kayak saya, update informasi seperti saya, ataupun buat teman-teman yang kayak mau foto pre-wedding. Saya selalu bagi selalu, dan ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.